secara direct. Kecuali dia bagi kat kamu. Dia tulis kat situ. Amplitude bersamaan dengan berapa. So dapatlah. Okay. Kalau dia bagi macam ni saja, kamu tak akan boleh dapat dia punya amplitude. So apa yang kamu boleh dapat daripada macam ni saja hanya wavelength je lah. Sebab apa wavelength boleh dapat? Sebabnya dia hanya mampat hingga ke mampat. Renggang hingga ke renggang. Oh, okay. Okay, faham eh, Puteri? Okay, bagus. Kalau ada soalan, terus tanya eh. Cikgu tak nak kamu tersekat ataupun stuck. Okay? Nanti bila stuck, susah kita nak belajar yang ujung-ujung tu nanti kan? Okay? Kalau ada yang tak faham, just terus tanya. Okay? Boleh eh? Okay. Okay, to the near, tak ada cuts and throws ke? Ada. Ada Yasin. Cumanya, bentuk dia lain. Dalam longitudinal, crest dia adalah bahagian mampat ni. Translate kan dia. Okay. Bahagian crest ataupun puncak, bila kita tukar dia dalam longitudinal, dia akan jadi bahagian mampat ataupun compression ni. Okay. Bila dia bahagian trough ni akan jadi bahagian renggang ataupun rarefaction. Nampak tak? Okay, and then crest ni akan jadi mampat balik, trough ni akan jadi rarefaction. Cumanya panggilan dia je lain. Crest sama dengan compression, trough sama dengan rarefaction. Betul tu Yasin, bagus. Bagus, betul tu Yasin. Betul. Bagus Yasin, faham dah kan? Cumanya macam sebab tu cikgu kata, dia sama je longitudinal dengan transverse. Cuma pattern dia je lain. Satu pattern, straight je kan, ulat bulu yang tak bergerak. Ulat bulu yang straight je. Satu lagi ulat bulu, dia naik atas bawah, atas ke bawah. Tapi sama je dia punya, komposisi dia sama je. Cumanya dalam translate yang lain. Crest bersamaan dengan compression, trough bersamaan dengan rarefaction. Ataupun dalam bahasa Melayunya, puncak sama juga dengan mampat. Dan bottom adalah bersamaan dengan apa? Renggang. Okay, so itu dia. Beza antara gelombang membujur dan gelombang menegak. Okay, boleh eh? Okay. Kita kena kenal dulu dua jenis gelombang tu. Okay, sudah kena kenal, baru kita boleh pergi ke sifat-sifat gelombang. Okay, faham. Okay, bagus. Okey, fenomena gelombang. Ada empat fenomena gelombang. Apa dia? Siapa yang ingat? Yang form 5, yang tingkatan 5. Kecuali Yasin lah. Yasin tingkatan 2. Yang lain. Cuba type sikit. Cikgu nak tengok. Apa empat fenomena gelombang? Pembiasan. Okey, lagi. Refraction. Okey, pembiasan tu refraction lah. Sama je kan? Okey, apa lagi? Reflection. Lagi. Tengok sikit. Interference. Okay, lagi. Pantulan. Pantulan tu reflection lah. Okay, satu lagi. Satu lagi yang kamu tak cakap. Kita tengok. Ada satu lagi. Yang tak ada siapa yang pun yang beritahu. Ada lagi tak? Satu lagi. Pembelawan. Okay. Bagus. Esther. Esther kan? PKP. Apa benda pula coach ni. Okay, so satu lagi adalah pembelawan. So kita akan ada satu yang paling simple sekali adalah pembelawan tu English. Tak. Pembelawan tu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggerisnya kita panggil dia diffraction. D. Okay, diffraction. Okay. Dalam bahasa Inggerisnya adalah diffraction. Dalam bahasa Melayunya adalah pembelawan. Okay. So, kita akan mula yang pertama sekali. Yang pertama sekali, paling simple, paling mudah sekali adalah reflection. Pantulan lah. Okay. Pantulan. So, pantulan ni paling simple lah. Paling mudah sekali. Pantulan ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah reflection. Okay. Yang kedua, kita panggil dia refraction. Refraction maksudnya adalah pembelawan. Pembelawan pula. Pembiasan. Maaf. Silap. Okay. Refraction bahasa Inggeris.
pembiasan dalam bahasa Melayu. Okey. Itu adalah yang kedua mudah. Okey. Yang ketiga pula apa dia? Diffraction ataupun dalam bahasa Melayunya adalah pembelawan. Okey? Ha. Dan yang terakhir adalah interference. Okey, interference. Interference adalah yang terakhir. Okey. Boleh ke? So, empat-empat ni semua akan terjadi pada setiap benda yang bernama gelombang. Bila nama dia gelombang, contoh cikgu pun gelombang. So, bila cikgu gelombang, cikgu akan menghadapi empat-empat fenomena ni. Okay? So, bila nama dia je gelombang, dia akan mengalami empat-empat fenomena ni. Okay? So, ingat tu. Pembelawan ada lagi tak? Ada soalan? Okay, boleh ke? Okay. Cumanya, okay, dengar betul-betul. Cuba jangan, eh. Cumanya, nombor satu, nombor dua, nombor tiga, dia akan terjadi secara single. Okay? Maksud cikgu, satu, dua, tiga, kamu tak perlukan orang lain pun, dia tak perlukan, gelombang ni, dia tak perlukan orang lain pun, dia boleh jadi tiga-tiga fenomena ni. Dia boleh jadi pantulan, dia boleh jadi pembiasan, dia boleh jadi pembelawan. Okey? Ingat, nombor satu, nombor dua dan nombor tiga, dia boleh jadi secara sendiri. Okey? Dia tak perlukan pasangan pun. Okey? Fenomena dia boleh jadi sendiri. Dia tak perlukan orang lain pun. Okey? Tapi nombor empat, interference, wave pun single. Wave pun single. Wave pun dia ada partner, dia ada single juga. Okey? Wave pun macam kita jugalah. Dia perlukan kawan kan. Bila dia jadi kawan, dia jadi benda lain pula. Kadang-kadang bila kita seorang, kita buat kerja kita je lah kan. Kita tengok video biasa kan. Tengok video YouTube. Tengok